juga demam. Gigis meriang. Meriang juga ini, gigis. Terus sama gigis juga. Itu mendingan. Dia semalam diinfus. Jadinya karena 3 hampir 39. Saya tidur di sini. Enggak bisa tidur, Pak. Gitu. Pengen ngejaga 3 orang. Karyawan ini juga, ini baru dia bisa tidur nyenyak dia. Tadi malam sudah saya kasih makan obat lagi nih 2 kali. Ini hari kedua setelah Mama Jigis demam, terus tadi malam juga anak-anak meriang dan demam. Ini Jogi lagi demam dia nih. Demam flu. Keluhan Jogi. Apa keluhan Jogi, nak? Demam flu aja. Ada batuknya? Duduklah yuk, temenin teman manis yuk. Sini, Bang. Nah. Enak. Enggak apa sih kayaknya enaknya. Coba sini. Aduh, anak bapak ini, Mbah. Iya. Makan ya. Ini kasihan kali juga ini, Mbah. Kalau udah demam. Ini masih 1 hari, Bang. Semoga nanti malam udah gak demam lagi juga, nak. Tinggal pulunya aja ya. Kasihan kalau anak-anak kalau sudah demam. Harus semangat ya. Pasti lawan sakitnya. Apa ada bikin teh manis? Nah. Ini teh manisnya sana, tengok. Jogi istirahat enak. Setelah kita sarapan nasi enak. Agak taiba. Luar biasa ini sakitnya. Semua langsung diserang. Ini lama Jogi sudah barusan lepas impus. Sudah masak dia pelan-pelan. Apa keluhan muka? Sekarang jelek. Masih puluh. Semalam hidung ini panas sekali gitu, mampet, tapi tidak ada keluar itu apa cairan, nggak ada dari hidung. Sekarang udah pilek lah. Sekarang tinggal lemasnya, pelan-pelan lah masak. Kalau nggak, siapa yang mau masak ya kan? Tadi pun Bapak Jege siap-siap masak, bikin teh manis, cuci piring, ya dilakoni lah sebagian pekerjaan Mama Jege. Pelan-pelan lah. Nah, kalau Jogi itu keluhannya nggak terlalu banyak. Jogi hanya pilek, batuk, dan demam. Sekarang kalau saya itu keluhannya sekarang di kepala sama agak batuk. Jadi sepertinya agak ada dahak di sini. Jadi harus dikeluarin. Minum yang hangat-hangat. Nah, minum teh manisnya dulu. Ini. Ini. Anak-anak udah? Udah, Jogi sudah, Jogi udah. Teh manisnya. Ganjal dulu, Pak. Mengirikan. Soalnya sakit semua langsung sakit semua.
jalannya pelan-pelan, seperti orang yang baru selesai melahirkan. Iya, Bang. Jadi kok harus minum obat demam lagi tuh? Pakai itu kan? Jadi setelah kemudian dengan metil itu lengket apa? Lengket pahit sendiri. Akhirnya Jogi di infus di rumah sama Bu Jore. Menonton pula dia Jogi di infus karena memang enggak turun-turun demamnya. Amannya? Kalau Jogi sudah aman dia. Antibodinya bagus dia melawan penyakit sebentar. Jadi Jogi minum obat 2 kali udah selesai. Tapi Jogi? Jogi nggak bisa dia melawan 38,5 terus. Tinggal kayaknya ada batuknya sedikit. Ini hari keberapa nih? Hari ketiga. Di jam 7:30. Jogi sudah nonton Upin Ipin. Mana tengok dulu tangannya? Masih keluar darahnya? Tuh darahnya. Gimana kau rasa, Bang? Udah oke? Okay? Ya? Udah segernya kau rasa? Kemarin tadi malam sudah lepas impus dia. Jadi sekarang kita hendak sarapan pagi. Gimana kau rasa Mama Jigis? Enak. Tapi masih flu dia. Jigis aman? Mana? Ini aman ini anak ini. Jigis aman katanya. Temu sarapan pagi kan lele. Ini KFC kemarin, terus dan ubi. Ini apa tadi namanya ini? Lemon, molen, melon. Ini markisa ini enggak? Terima kasih atas tangga kami. Oh iya, semangka itu. Eda Indri. Iya. Terima kasih atas tangga kami yang baik hati. Jadi kondisi kami saat ini sudah mulai membaik. Cuman masih ada batuknya. Kalau saya masih ada peningnya di sini. Nah, Jigis masih ada flu-nya. Jigis sudah total 100%, 99 lah ya. Jogi sudah menuntut ikan laga juga. Ini ada ikan laga nih, ikan cupang. Sudah menuntut sesuatu. Sarapan pagi lah dulu. Yuk. Yuk, sarapan sini yuk. Rundut juga ini aja ya. Rundut nih anak. Di luar lagi gerimis hujan. Tapi saat ini kita masih tetap istirahat habis ini, makan, kita istirahat, minum obat biar benar-benar fit. Biarlah kita enggak jualan semingguan. Penting kan kita tetap sehat lah. Sepertinya kita enggak akan jualan ini hampir 1 minggu. Kemungkinan besar nanti kita jualannya hari-hari minggu depan lah atau Senin. Jadi biarlah hampir 10 hari atau 12 hari gitu tidak jualan. Amannya? Jigis tadi baru bersih-bersih dia ini. Bersihkannya semua. Tunggu, Bapak nolong dulu. Bapak Jigis ini dari tadi
pegang-pegang kamera pentolan korek api ini. Ini baru beli ini, makanya agak apa dia ini. Oh iyalah, senang. Sosok. Apa yang kau bilang, Jigis? Namanya juga paling orang paling capek di rumah aku lah. Sambil merepet. Iyalah, harus merepet. Ya, kalau udah capek. Kerja-kerja ini pasti merepet-merepet ini. Iya. Durut. Nih? Jadi semua pada ngumpul, sudah pada lumayan segar lah. Gila, kita ambil kamera, padahal kamera sebesar kental korek api. Ini kameranya. Kamera sebesar kental korek api mancis, korek api yang gini-gini. Balik lagi ke sini. Diseng gitu. Karena suka dia simple, ringan dan bisa ngerekam lama lagi. Ya, aku suka. Ya wes lah ya. Kita tutuplah hari ini, 3 hari kita apa namanya, apalah cerita 3 hari lah, cerita 3 hari bahwa kita demam dan saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebaikan, pemulihan lah, cuman tidak begitu hampir 100%. Jadi mau gak mau kita harus pelan-pelan berarti terus juga, tapi belum jualan lah. Karena kalau tidur terus kan agak sakit juga badan. Ya wes, jadi pesan buat kawan-kawan semuanya, tetap jaga prokes. Mungkin saya pas ada apa namanya itu. Karena kita jualan wedang jahe, jualan minuman kesehatan, jadi kemungkinan besar yang sakit datang belinya kan. Jadi karena saya yang belum kena, mungkin dari uang kembalian atau uang pembelian dari customer kita, jadi saya yang kena duluan. Jadi ya pesannya sih tetap ikut prokes aja lah. Mungkin saya sambil makan kemarin itu ya, kalau nggak salah buka masker makan, tapi cuci tangan sih, kasih sanitizer, tapi tetap juga ya wes gitu aja, tetap prokes. Salam buat kita semuanya. Salam sehat juga semuanya. Jaga kesehatan, jangan sampai lengah. Karena gak enak juga. Ya, Pino mati itu hampir 1 mingguan lah. Kita harus bed rest. Oras bah.